Bhayangkara FC resmi memperkenalkan skuad mereka yang akan berlaga di Liga 1 musim depan. Pelatih Simon McManamy yakin pasukannya mampu mempertahankan gelar juara. Launching atau perkenalan tim Bhayangkara FC digelar di salah satu hotel di Jakarta hari Jumat. Musim ini pasukan pelatih Simon McManamy ini bermantarikan 26 pemain. Wajah lama dan baru menambah kekuatan juara pertahanan Liga 1 ini, termasuk Herman Jumavo, Vladimir Vujovic, Hargianto, serta David Da Silva. Untuk jersey, The Guardians akan memakai 3 varian yakni kuning emas, hijau, dan merah. Kuning emas melambangkan status sebagai juara musim 2017. Dengan skuad yang kompetitif, McManamy optimistis pasukannya bakal mempertahankan mahkota juara. Di tahun ini, karena tahun lalu kami sudah memiliki predikat juara Liga 1, berarti 2018 tahun ini juga target kami adalah sama seperti 2017 hasilnya ya, juara 1. Musim ini Bhayangkara FC kehilangan 2 pemain kunci, yakni Evan Dimas dan Ilhamuddin Armain. Sementara Firman Utina diplot sebagai asisten pelatih. Dari Jakarta, Hasbiyallah dan Andri Setiawan, iNews melaporkan.